إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سورة الإسراء آيات 105 موكا سورة 293. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يحرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من الذله وقيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم الحمد لله pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala
pada malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, suka tak suka, kita akan menempuh jalan yang penuh dengan liku ujian untuk kita mencapai satu darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan untuk kita mendapat darjat daripada Allah, salah satunya ialah dengan kita menuntut ilmu. Allah taala menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu 'ilma darajat. Orang-orang yang Allah taala bagi darjat ni kepada mereka yang ada ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di kalangan para alim ulama, di kalangan penuntut-penuntut ilmu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun qamitan fatahlak. Nabi sebut, jadilah kamu aliman, jadi alim, jadi para alim ulama, au mustami'an, orang yang mendengar, orang yang belajar, orang yang mendalami, bertalaqi, mendekatkan diri dengan alim ulama, dengan ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Hak muta'alliman tiga. Yang nombor tiga. Silap. Ha, yang kedua tadi ni. Au muta'alliman, orang yang belajar, orang yang mendalami ilmu. Au mustami'an, orang yang mendengar. Persoalan tuan-tuan sekalian. Kita duk nombor berapa? Nombor satu kot jauh lagi lah. Ha? Nombor dua, orang yang mendekatkan ataupun orang yang belajar, orang yang mendalami ilmu, ataupun hanya sekadar orang yang mustami'an, duk dengar eh? No? Tanya diri masing-masing lah. Orang yang mendengar, dengar dekat apa? Dengar dekat YouTube, dengar dekat Radio Kedah, contohlah, dengar dekat TV, dengar dekat kuliah. Tapi bagi kita nak naik pangkat yang kedua, apa dia? Orang yang dia betul-betul mendalami ilmu tersebut, yang dia ni bertalaqi, yang dia mengadap toguru kitab daripada kulit ke kulit. No. Ramainya apa? Hak mustami'an. Dekat dengar eh. Dia tak betul-betul mendalami ilmu tersebut. Sehinggalah sampai tahap kepada alim. Tinggal mengaji sampai tahap jadi alim. Kita mengaji daripada mustami'an dulu ni, naik pangkat kepada muta'alliman. Dan sampai tahap apa? Dia muta'aliman juga boleh mengajarkan kepada orang lain. Ha? Boleh sampaikan ilmu kepada orang lain, walaupun bukan sampai tahap para alim ulama. No? Jam saya ni ada lah sikit-sikit, boleh sampai sikit-sikit. Nak jadi ulama tak tahulah. No? Tak sampai lagi lah. Jauh lagi lah perjalanan tu, kena lagi mengaji lagi. Kena sambung lagi mengaji, kena lagi jumpa tok guru. Au muhibban, orang yang mencintai ilmu, orang yang dia suka dengan alim ulama, orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu. Dia bukan alim, dia nak mengajar pun tak boleh. Nak pi duk pondok mengaji talaqi, pi mengaji kat mesti tak boleh. Nak dengar pun tak dan sibuk. Tapi apa? Dia suka. Ha, ada masa dia dengar radio, ada masa dia bagi, apa nama, dia suka pada alim ulama. Ha, ada tok-tok guru dia mana, dia bagi sponsor. Ha, pada tengok sekolah-sekolah mana nak bangun, nak bina sekolah, tak apa, saya tak ada nak mengaji, saya tolong buka sekolah, saya tolong support bina sekolah agama. Ni, orang yang suka. Fala wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Falah fatahlak, celaka orang ni. Apa dia? Alim pun tak, ngajak orang pun tak, dengar pun tak, suka pun tak, bahkan dia benci tok-tok guru,
Dia benci para alim ulama, dia benci orang mengaji, dia benci ada kuliah-kuliah maghrib ni. Apa ada kuliah maghrib ni? Habis duit lah. No, habis dia masjid. Bagi kau usah. Bagi kau usah ada apa? Usah bagi kelas lah. Bagi duit suka hati pasal apa? Kita kerja-kerja kamu ni kena ikhlas. Ha. Ayat tu selalu dengar kan? Ya. Ha. Tuan-tuan kalau ustaz tu hari ni mengajak semata-mata pula. Kan jenuh ikhlas kan tu. Kan jenuh puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak yang kelima ni pun ada wujud. Nah, sampai ada diserang masjid. Kan? Ha jenis ni tak celaka ni. Nah, ha, dakam eh. Kata abi. Ha, jenis pi tok guru mengajak nak pi serang masjid. Masjid saya. Tak ingat lagi noh, geram tak habis-habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jenis ni. Ha, tak suka. Benci pula para alim no. Benci pula kepada majlis-majlis ilmu. Benci pada orang yang mengaji. Benci pula. Maka celakah. Nabi kata. Nah, jangan jadi orang yang ke orang yang kelima celaka dia hidup dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung kitab kita, kitab Syama'il Muhammadiyah. Lama cuti noh. Mula bulan ni lah masjid ni. Setengah masjid tak mula lagi lepas ayah haji depa kata. Kan lah. Pergi setengah masjid saya pun dah mula lah kuliah-kuliah. Masya-Allah. Lupa tak mana apa tak tahu saya ambil. Seorang kok kitab. Noh ini seorang. Ada yang lain kitab. Alhamdulillah ada. Nak apa Fauzi kena mai selalu. Tak ada Fauzi kita tak jumpa kita lah. Bak kitab saya pakai ni lima tempat. Hak terbaru pula Masjid Padang Serai, An-Najah. Pakai kitab ni juga. Pakai jenuh tanda. Ha, tuan-tuan kena tanda kat saya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi pada bab Maja'a fi Saumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada kita tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis an Abdullah bin Syaqiq qala سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Daripada Abdullah bin Syaqiq, beliau menceritakan aku bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Nabi. Beliau menjawab, ada kalanya Rasulullah terus menerus berpuasa sehingga kami berkata dalam diri kami, Nabi akan terus berpuasa, tak berhenti dah. Ada kalanya Nabi berbuka, yakni tak puasa, sehinggalah kami kata pada diri kami, Nabi ini akan terus tidak berpuasa. Beliau berkata lagi, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah kecuali pada bulan Ramadan al-Mubarak. Cerita puasa Nabi. Manusia paling banyak ibadah Nabi. Paling sempurna ibadah dia Nabi. Paling perfect. No? Kita jangan dok rasa kita hebat. Banyak dah ibadat kita, banyak dah puasa kita, banyak dah Quran kita. Ada orang yang lebih hebat, orang lain banyak ibadah dia. No? Ya, kita pun kena duk berlumba-lumba, kena duk dengki dengan orang-orang yang banyak buat ibadat ni. Dengki yang nak berdajai dia. Dengki sekali duk berdajai dia, buang apa nama tokeh kereta dia. Dah bagi dia kemai mahu kan lah. Tengok dia kerja majmah, pencit tayar dia. Contohlah. Jadi dengki kita, cemburu dia, kita lawan dia lebih banyak ibadah daripada dia. Jenis tu tak apa. Ha? Cemburu, dengki yang dibenarkan, iaitu lawan buat ibadat, lawan buat kebajikan. Tengok dia bagi 100, kita kata tak jadi, aku dengki. Tengok dia banyak, aku bagi 1000. Contoh. No? Dengki macam tu tak apa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila bertanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang kisah kata, ha, bila mana Nabi puasa ni, kami dua sangka Nabi akan terus puasa. Tak berhenti-berhenti dah. Terus ya puasa. Adakala Nabi tak puasa? Bila tak puasa, kami dua sangka Nabi tak akan puasa dah. Dan ha, nak kata Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, sehinggalah kami kata,
Sayyidina Aisyah kata Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh. Bila sampai di Madinah, Nabi tak pernah puasa penuh sebulan. Ha? Kecuali pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita rajin puasa penuh Ramadan, apa nama hari-hari biasa. Nah, kata lebih pada Nabi. Ah, Nabi ada hari-hari dia, ada hari tak puasa. Aku nak puasa direct kecuali hari-hari Tashrik. Boleh tak boleh? Boleh. Tuan-tuan nak puasa sepanjang tahun, boleh tak boleh? Boleh, kecuali bukan pada hari-hari Tashrik. Nah, pada hari raya, pada hari-hari apa nama yang diharamkan lah, maksudnya Allah salli ala sayyidina Muhammad, hari Tashrik ni, hari raya puasa, hari-hari haji, you know, hari itu haram puasa. Tapi waktu lain boleh nak? Boleh. Sepanjang Ramadhan, sepanjang bulan Syawal boleh tak? Boleh. Sepanjang bulan Syawal. Tapi hai satu Syawal tak boleh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi tak. Nabi hanya berpuasa pada sebahagian ataupun hanya waktu-waktu yang tertentu. Yang selalu kita mengaji pas semua Nabi puasa banyaknya hari apa? Hari Isnin Khamis. Hari apa lagi? Hari apa nama putih. Hari putih ni maksudnya hari 14, 15, 16. Ni kita nak masuk puasa Asyura. Nah, puasa Asyura, ada yang puasa dah. Puasa 1 sehinggalah apa nama sampai 9 apa Zulhijjah noh. Teh. Silap minta maaf. Teh Ustaz. Ada yang puasa direct, hak kita yang mana sikit ambil hak hujung boleh. Kan sehari sebelum raya kurban kita puasa. Hak tu selalu buat pun. Boleh juga. No? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna usila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kana yasumu min ash-shahr hatta nara an la yurida an yuftira minhu wa yuftiru minhu hatta nara an la yurida an yasuma minhu shay'a. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-lail musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wa la na'iman illa ra'aitahu na'iman. Daripada Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ditanya berkenaan dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab, Nabi berpuasa pada satu bulan sehingga kami melihat Nabi ini seolah-olah tidak ingin berpuasa, yakni tidak ingin berbuka, yakni terus berpuasa. Ada kalanya Nabi berbuka pada bulan sehingga kami lihat Nabi seolah-olah tidak ingin berpuasa sedikit pun, tak ada puasa langsung bulan tu. Maksudnya, kamu jika ingin melihat Nabi mengajarkan solat pada waktu malam, kamu akan melihatnya mengajarkan solat, dan jika kamu ingin melihatnya tidur, kamu akan melihatnya tidur. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, habaq Nabi ni berpuasa pun kadang-kadang berbuka, kadang-kadang berpuasa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita puasa sunat. Tetamu mai rumah kita. Ni hajarlah cerita apa nama diulang. Tuan rumah jamu makan pada tetamu. Afdal kita nak puasa terus ke berbuka? Afdalnya buka untuk ra'i tetamu. Kecuali dah pukul 6 dah, sayang nak tinggal habaq kat tetamu. No, minta izin saya puasa hari ni. Pukul 6 dah ni, sayang juga nak tinggal. No, tak apa no, saya teman makan. No, saya teman makan. Teman makan, jangan tuan-tuan apa nama lari pula biar dia makan seorang-seorang, itu lagi tak betul lah, tak ada adab. Kalau tuan-tuan biar tetamu makan seorang-seorang, tu memang tak ada adab. Kalau rumah pun tuan-tuan, bini kena teman untuk laki makan balik-balik, walaupun bini tu dah makan lah. Ibu-ibu belakang lah, kita lapar, untuk laki balik masjid lambat, isyak ada kuliah lambat pula hari tu, kita lapar perut duk krok-krok-krok dah, makan dulu. Tok laki balik rumah, buka-buka, abang tu dawah payuk tu, tu sajib nak makan lah, kami makan belakang lah. Nah, selalu macam tu lah, tok laki makan seorang-seorang. Nah, yang baiknya, yang solehahnya, kita solehah kita
untuk isteri temankan suami untuk makan sekali. Walaupun dia dah makan dah teman, tak mau makan pun tak apa, janji tunggu. Ha, itu yang baiklah. Payah nak jumpa lah lain pun. Ha, payah jumpa lah. Saya kata sama kata pun. Tapi kalau boleh tunggu orang dulu-dulu dah ingat. Mak-mak ayah kita dulu tunggu. Apa mak tunggu ayah hang balik. Kita berah-berah tak tunggu dah. Mak tunggu. Kan, anak-anak dia bagi makan tapi dia simpan siap-siap kat ayah. Ayah balik masjid lambat kan. Kita lapar lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak tunggu walaupun mak lapar. Kita berah dulu lah kalau Allah perempuan. Jarang payah jumpa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak tengok Nabi bangun malam mengerjakan salat, kita akan tengok Nabi mengerjakan salat. Tapi kalau kita nak tengok Nabi tidur, Nabi juga tidur. Macam kisah hadis Nabi SAW sebelum ni kita cerita, ada sahabat mai minta Rasulullah, aku nak berpuasa sepanjang tahun. No? Ya Rasulullah, aku tak mau kahwin. Ya Rasulullah, aku nak bangun malam, aku tak mau tidur. Nabi kata, aku ni juga berkahwin, manusia paling sempurna, paling baik atas muka bumi ni, paling banyak ibadah, paling bertakwa, paling dekat dengan Allah Ta'ala, aku juga berkahwin. Aku juga tidur. Ada kalanya aku bangun malam, ada kalanya aku tidur. Aku berpuasa, ada kalanya juga aku tidak berpuasa. Ada wali Allah ni yang dia ambil puasa penuh. Pak Sumit ni antara amalan besar dia, puasalah sepanjang tahun. Pak Sumit tu amalan dia. Tak apalah, kita kata tu hak mana puasa yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang cerita. Baik, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun tuan-tuan kalau boleh buat, buatlah. Mungkin itu sebagai ibadah yang paling kuat bagi kita lah. Tuan-tuan sekalian, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Pakai tanya masing-masing lah. Amalan apa? Ibadah apa yang paling kita kata paling kita suka dan paling kita buat? Adakah kita istiqamah dengan bangun malam? Setengah orang dia kuat dengan bangun malam. Ada setengah dia dengan apa? Dengan puasa. Ada orang hak jenis kuat apa? Dia jenis kuat baca Quran. Dia dengan zikir dia. Dia ada apa? Hak jenis dia. Dia istiqamah dengan apa? Sedekah. Hari-hari dia akan sedekah. Tak kira ustaz main tak buat tabung ke, buat tabung ke, dia sedekah. Dia cari orang nak bagi sedekah. Hari-hari istiqamah dia macam tu. Ada apa? Hak dia ni istiqamah dia apa? Hari-hari dia akan bangun malam. Dia akan beribadat qiyam mulai dan sebagainya. Ada yang jenis dia istiqamah mengaji. Dia kalau nak mengaji lah. Hidup dia mengaji. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan bakat tengoklah diri masing-masing, benda apa hak jadi kekuatan, hak esok jumpa Allah Ta'ala, dia boleh jadi saksi kat kita. Dia boleh jadi apa? Jadi sebagai Allah salli ala sayyidina Muhammad, sebagai jambatan untuk kita masuk surga. Hak nak boleh tampung hak amalan-amalan kita, hak wajib ni. Hak wajib ni tetaplah. Kita kata semua orang buat. Betul? Ni. Hak lain ni. Hak sedekahnya, hak puasanya, hak bukan hak wajib ni. Hak puasa wajib telah lah semua orang buat. Masuk hak lebih ni. Hak dia ni boleh buat istiqamah dia dengan solat-solat duha. Dia sebab aku tak pernah tinggal duha sepanjang hidup contoh. Aku tahajud tiap-tiap malam, taklah tinggal. Dia kuat dengan tahajud tu. Hak lain dah lah. Contohlah. Kanlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tanya diri masing-masing. Aku istiqamah ke? Aku istiqamah berjuang Islam. Itu pun okey tu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadangnya berpuasa dan ada kalanya Nabi tak puasa. Ada kalanya Nabi bangun malam, ada kalanya Nabi tidur. Tapi Nabi tetap akan buat tahajud juga. Cuma lewat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis daripada an Ibni Abbas radhiyallahu an khala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul ma turidu an yuftira minhu wa yuftiru hatta naqul ma yuridu an yasuma minhu wa ma sama shahran kamilan munzu qadima al-Madinah ila Ramadan. Ini pun sama juga dengan hadis-hadis yang sebelum ini. Jadi saya tak mahu uraikan lah tuan-tuan sekalian. Hadis sama ya. Cerita Nabi puasa. Nak tengok Nabi puasa, tinggallah kami tengok Nabi tak mau buka puasa. Adakala Nabi berbuka, tinggal kami tengok Nabi ini sampai tak mau puasa langsung. Dan ada kalanya Nabi SAW ini dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berpuasa, dan ada kalanya Nabi tak puasalah.
sejak daripada tiba daripada Madinah kecuali bulan Ramadan. Baik, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Disebutkan oleh Imam Nawawi, tuan-tuan sekalian, adalah digalakkan, disunatkan kita ni yang ni dalam satu bulan tu biar ada juga puasa. Jangan kosong langsung daripada puasa sunat. Paling-paling kurang kita buat puasa Isnin Khamis, ha, ataupun buat puasa sunat putih. No? Ha. Lepas bulan ni pula ada apa, puasa Asyura, buat puasa sunat Asyura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Ummu Salamah kata, aku ni tak pernah tengok Nabi puasa dua bulan berturut-turut straight, tak tinggal langsung daripada awal. Dua bulan ni apa dia? Sya'ban dan Ramadan. Baik itu ramai yang melazimi mula dengan Sya'ban, ada yang mula dengan Rejab gitulah. Rejab, Sya'ban. Tapi yang Nabi buat Sya'ban sehinggalah bertemu dengan Ramadan, sambung dengan Ramadan dua bulan berturut-turut. Nah, dua kalah dekat-dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situ ya, bagi cepat. An Aisyah radhiyallahu anha lam arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aksara min siyamih lillahi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa khalila, bal kana yasumuhu kulluh. Daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan paling banyak daripada puasanya pada bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW berpuasa pada hari, pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban, kecuali sedikit sahaja yang Nabi tak puasa. Malah Nabi pernah berpuasa pada keseluruhan harinya. Maksudnya, Sayyidina Aisyah kata, aku tak pernah melihat Nabi ini berpuasa satu bulan paling banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bulan Sya'ban inilah Nabi akan puasa penuh. Bulan-bulan lain kadang-kadang Nabi puasa, kadang-kadang Nabi tak puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam bulan Sya'ban pun ada hari Nabi akan buka juga. Contohnya mungkin dalam Sya'ban mungkin sehari dua Nabi tak berpuasa. Macam tu. Dan Nabi disebut kat Nabi pernah berpuasa sepanjang bulan Sya'ban tersebut. Maksudnya dalam banyak-banyak tentu ada kadang-kadang pada bulan Sya'ban Nabi puasa tapi tinggal juga sehari dua. Pernah Nabi tak tinggal langsung. Tebut yang tadi Ummi Salamah sebut, Nabi tak pernah tinggal langsung. Maksudnya berterusan daripada bulan Sya'ban sehinggalah bulan Ramadan. Kita pernah buat. Saya pun tak pernah buat penuh lagi lah. Sya'ban ni maksudnya paling mudah lah. Kita kata hak mana hak tak lengkap lagi, hak duk apa nama hutang puasa tu boleh keliah sebelum Ramadan. Maksudnya niat puasa apa nama ganti dapat terus puasa sunat Sya'ban, dia automatik masuk hak wajib, automatik masuk hak sunat. Hak sunat tak masuk hak wajib. No. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam juga bulan puasa 6 kita kata hak mana kita tinggal Ramadan tu, kita niat hak penama hak wajib, maka masuk sekali hak sunat puasa 6. Tapi yang afdal apa? Buat asing-asing tu lagi afdal lah. Maksudnya buat puasa wajib dulu barulah buat puasa apa nama puasa 6. Tapi orang kata apa? Buat puasa 6 lah, puasa 6 ni Syawal saja. Puasa ganti lepas ni boleh buat. Dah tak buat terus. Tu masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka digalakkan untuk kita berpuasa pada bulan Sya'ban mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Sunan An-Nasa'i diceritakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa berpuasa
pada bulan Syakban ni, kenapa banyak puasa bulan Syakban? Maka Nabi kata apa? Zalika syahrun ya'fulu ya'fulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Bulan Syakban ialah bulan yang selalu dilupai oleh manusia, di mana kedudukannya di antara Rajab dan Ramadan. Namun pada bulan Syakban ialah bulan yang diangkat amalan-amalan hamba kepada Tuhan pencipta alam. Maka aku suka amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Ha, di bulan Syakban ni kita kata setahun tu, ha, pada bulan Syakban lah segala amalan-amalan kita diangkat, betul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata aku suka amalan-amalan aku ni diangkat ketika aku berpuasa. No? Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abdullah radhiyallahu an khala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min uz ghurrati kulli shahrin salasata ayyam wa qallama kana yuftiru yawmal jum'ah. Dia kan daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau menceritakan Nabi berpuasa pada setiap awal bulan selama 3 hari dan amat jarang Nabi berpuasa berbuka pada hari Jumaat. Hadis ini cerita amalan Nabi, sunnah Nabi yang berpuasa 3 hari pada awal bulan. Awal bulan 1, 2, 3 lah. Nabi cerita juga Nabi berpuasa pada hari Jumaat. Maksudnya apa? Baik. Hari Jumaat ni, kalau kita berpuasa pada hari Ghamih, maka kita sambung pada hari Jumaat. Tapi kalau kita tak puasa Ghamih, kita jangan puasa pada hari Jumaat. Maksudnya Nabi, kalaulah Nabi awal bulan tersebut hari Rabu, Rabu hari yang pertama, Ghamih hari kedua, Jumaat hari yang ketiga, Nabi akan berpuasa pada hari Jumaat. Tapi kalau tak kena pada hari Jumaat, Nabi takkan puasa pada hari Jumaat. Sayyidul Ayyam. No? Dan ada hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia pesan kepada Abu Hurairah ni supaya jaga puasa 3 hari pada setiap bulan. 3 hari apa nama, Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, 3 hari pada setiap bulan. Hadis yang tadi kita kata awal apa nama, 3 hari di awal bulan. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang hari-hari putih. Hari putih yang sebut tadi 3 hari juga, iaitu di pertengahan bulan. Setiap setiap bulan pada pertengahannya. Nah, hadis daripada Qatadah bin Milhan. Cerita apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru na an tasuman baydah 13 wa 14 wa 15 qala wa qala hunna ka hay'atid dahri. Maksudnya apa? Nabi SAW memerintahkan kami supaya puasa pada hari putih, yakni 13, 14, 15. Qatadah bin Milhan kata Nabi SAW bersabda berpuasa pada hari ketiga-tiga hari itu seumpama berpuasa sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Tadi cerita tentang apa? Tentang Abu Hurairah. Puasa suruh kami jaga 3. Puasa pada setiap bulan, 3 hari pada setiap bulan. Nabi juga pesan mengerjakan solat duha, mengerjakan 2 solat solat duha dan menunaikan solat witir sebelum tidur. Itu juga yang Nabi sebut. Tapi kita fokuskan ialah tentang puasa. Maka yang hadis tentang puasa hari putih ni ialah 13, 14, 15 pada setiap bulan. Jarang buat, saya sendiri pun jarang buat. Duk biasa hak kita kata Isnin Khamis. Tapi kalau kita boleh melazimi tentang puasa tiap pada 3 hari putih ni, itu yang digalakkan, diajakkan ataupun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Saya sebut tadi tentang apa? Tentang makruh berpuasa pada hari Jumaat. Ada tak dalil dia? Dalil daripada apa? La yasum ahadukum yawmal jum'ah illa an tasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah seseorang daripada kamu berpuasa pada hari Jumaat kecuali ia berpuasa sebelumnya ataupun selepasnya. Maksudnya kalau dia puasa pada hari Khamis, dia boleh berpuasa pada hari Jumaat, ataupun dia puasa Jumaat dia sambung sampai hari Sabtu. Noh, jangan puasa pada hari Jumaat saja. Tapi kalau dia direct daripada awal bulan sampai habis hari Jumaat pun dia puasa, itu tidak mengapa maksudnya. Tapi kalau saja-saja hari Jumaat dia ambil, itu makruh. Baik puasa Isnin dan Khamis, itu memang ada hadis. Tapi hari Jumaat kita katakan ulama mengatakan makruh berpuasa pada hari Jumaat. La takhussul yawmal jum'ah bi siyamin min baitil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumu ahadukum. Jangan kamu mengkhususkan pada hari Jumaat saja, dia kata, dengan ibadah puasa di antara hari-hari kamu, kecuali yang biasa seseorang daripada kamu melakukan. Orang yang biasa lah tak apa, tapi saja-saja nak puasa hari Jumaat ni, maka makruh. Puasa apa nama Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad yang Nabi ajak kada puasa pada hari Jumaat selepas dia pada hari Sabtu ataupun sebelumnya hari Khamis. Tapi kalau dia melazimi dengan puasa pada hari Jumaat, maka tidak mengapa. Noh, masalah dia apa? Dia saja hari ini haram tak puasa pun, dia nak puasa hari Jumaat saja, tu masalah dia. Tapi bagi orang yang melazimi, tidak ada masalah. Paling mudah kita kata, orang yang dia tak pernah tinggal semayang tahajud. Semayang tahajud kita faham lah. Faham mesti lena dulu malam tu baru bangun semayang tahajud. Deh, hari itu letih sangat. Sedak-sedak semayang lah subuh. Maka ulama kata dia boleh khadha untuk semayang sunat tahajud. Kita saja-saja nak semayang sunat tahajud, khadha boleh tak? Tak boleh. Tak betul apa itu, tak ikut ataupun tak bertepatan dengan syarat untuk semayang tahajud. Setengah ulama mengatakan boleh. Walaupun syaratnya mayang tahajud mesti lena malam tu, bangun sebelum subuh. Malam, siang tak nama tahajud. Tapi orang yang melazimi, yang tak pernah tinggal. Tiba-tiba hari itu terlena. Lajak tengok subuh dah. Mayang subuh boleh dia qada untuk solat tahajud. Boleh. Kita jangan-jangan sekala Ramadan kita tak tinggal. Hari biasa kita kadang-kadang. Jangan-jangan. Itu tak boleh. Baik, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Itu juga pada hari Jumaat, kalau orang dah biasa tak apa. Bagi orang yang tak melazimi, maka tidak baik ataupun tidak sesuai ataupun tidak makruh untuk berpuasa pada hari Jumaat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata insya-Allah kena mati. Mati ya. Insya-Allah sambung pada hadis 285 hak bang. Auzi tahu hadis apa? Tanda nah. Kita saya sambung hadis daripada Aisyah nah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini tuan-tuan, terima kasih yang dok bagi sumbangan dan sebagainya. Masih kita nak jumpa dengan ayah-ayah korban Aidil Adha, bakat buat korban. Nah, tuan-tuan sekalian, saya nak minta tolong sikit. Dekat luar tu ada handbill untuk korban Yayasan Amal. Masih kami buka sampai 30 hari bulan. Tuan-tuan, ada banyak saya tak ada nak edar sebab PKP hari tu ni buat awal lah. Tapi PKP apa semua, tak boleh nak mengajak apa semua, tak boleh nak edar. Jadi banyak lebih ni, tuan-tuan minta tolong tuan-tuan. Tuan-tuan tempat aja tuan-tuan ambil buang 5 seorang 50 lah. Noh, bukan banyak asal lah ambil bang segenggam macam tu kan. Takat edak dekat tempat aja. Boleh tolong tak? Sebab nak perhabis. nak perhabis. Mana tahu kawan-kawan kita nak buat ibadah korban, kita juga dapat pahala. Tolong dia buat ibadah pemudah dia. Kita buat di Afrika. Cuma isunya tahun ni saya tak boleh pergi lah. Tuan-tuan mentau tak tahun saya nak pergi Afrika. Apa nama India. Terlepas India. Jadi tahun ni payah sikit. Kami pun
ada dua orang ataupun tiga orang sahaja daripada AJK kami yang boleh pergi. Tu pun tak tahu lagu mana lagi, kata boleh. Kalau minit dia tak boleh tu, ada NGO yang kami duk buat selalu, mereka dah tempah lembu apa semua, dah duit sebahagian dah hantar bidah. Ini tuan-tuan boleh, insyaAllah. Kita percayalah sebab dia ni memang menikah dengan orang sini. Dia orang Afrika lah. Ustaz, ustaz tu dia orang Afrika. Dia menikah dengan orang sini. Dia akan balik urus di sana dah, insyaAllah. Tuan-tuan boleh lah kalau nak bantu. Sambil-sambil itu boleh bantu. Dan di pondok pun kita buat juga. Bila tak boleh di sana, buat ke pondok. Buat ke pusat dakwah. Pakai edak tuan-tuan sekalian. Dan Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Dan kita juga dah beli van lah. Van ni, itu ni RM50,000. Saya punya pulun-pulun-pulun dapat dalam sekarang ni RM22,000 dah. Dah bayar settle semua dah. Tapi hutang ni. Saya bayar dekat toki tuan van tu settle dah. Tapi hutang kat link tu tak jasa lagi. Dalam tak lebih kurang lagi RM20 lebih eh. Jadi tak ada tabung gerak tuan-tuan sekalian. Kok tuan-tuan nak sumbang wakaf van tu. Van tu untuk seriti sekolah pondok, sekolah seriti Padang Serai tu. Untuk pasti pun dia lah, saya juga pun si. Semua saya mesti. Untuk apa nama guru pasti dan sebagainya. Untuk pelajar-pelajar tahfiz pondok kita dan sebagainya. InsyaAllah. Pakat tolong lah. No. Saya pun kan dah apa tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tak tolong pun siapa lagi nak tolong. Saya pun kan dah apa. Buat lah sementara nak mati ni. Terah boleh buat. Kat tolong seorang sikit. Supaya hutang van tu boleh selesai. InsyaAllah. Saya janji dengan mereka sebulan 500 kepada tiga orang peminjam. Jadi 1,500 kat lah. Sebulan nak kena bayar kat mereka selama 20 bulan. 20 bulan insyaAllah. Seorang 10,000 insyaAllah. Tuan-tuan terima kasih banyak. Moga-moga insyaAllah kita dimurahkan rezeki. Bila kita bantu bina apa nama beli van ni, Allah Ta'ala tolong sediakan kuda dalam syurga. Amin. InsyaAllah. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan jamila. اللهم يفقه في الدين وعلم التأويل وهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا أولئك رفيقا يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أعلم وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير